Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Pepsodent Expert Protection, pasta gigi yang mampu membersihkan hingga ke sela-sela gigi 94% lebih baik. Pepsodent Expert Protection, perlindungan total terlengkap dari Pepsodent, merek nomor 1 dipercaya oleh dokter gigi. Oh, tahu sekali. Itu kan brand ternama. Tahu, odol. Tahu, Bang. Tahu. Itu adalah satu merek odol yang berasal dari Unilever. Dua kali sehari. Saya belinya di warung teh sendiri, kebetulan saya punya warung, jadi saya belinya di warung teh sendiri. Oh iya, di kedai-kedai lah. Jualan. Di warung, di supermarket, jadi supermarket juga di sini. Saya biasanya beli di kedai Bayat di dekat Bangunan Warung. Biasanya, Pepsodent itu ada di tiap pasar. Pasar dalam arti tempat terjadinya jual beli kan. Baik itu pasar modern seperti supermarket, ataupun kedai-kedai kecil, kedai-kedai kelontong yang biasanya sering saya kunjungi di sekitar rumah. Oh, karena pasta gigi Pepsodent itu tidak membuat mulut kering dan tidak membuat sariawan, dan juga harganya relatif murah. Murah didapat juga. Terus ya memang karena dari kecil udah dipakein orang tua itu, mungkin kebiasa-kebiasa sangat besar, jadi kayak kalau ganti produk itu udah aneh. Karena kalau sekali mungkin karena Pepsodent itu kan mudah dijumpai, karena menurut saya hampir di setiap pasar lewati tempat jual beli itu ada Pepsodent. Karena Pepsodent itu percaya membersihkan dan bikin mulut segar. Ya, Pepsodent itu nyaman lah mulut rasanya ya. Jadi wanginya bagus lah itu. Pertama karena murah ya. Iya. Yang kedua mungkin lebih bersih lah antara yang lain walaupun murah kan. Bersih ya. Ya, terus yang ketiga banyak promo. Pepsodent adalah pasta yang digunakan untuk membersihkan gigi. Nah, di dalam Pepsodent terdapat zat-zat yang mengandung untuk melawan bakteri dan kuman yang ada di dalam gigi dan juga membantu mengatasi gigi berlubang. Berikut adalah analisis STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama adalah analisis segmentation. Analisis segmentation adalah kegiatan dalam membagi suatu kelompok pelanggan sesuai dengan kebutuhan, kebiasaan, atau sikap yang serupa yang dapat diatasi melalui pemasaran. Proses dari segmentasi ini yaitu seleksi pasar, terapkan variabel, segmentasi pasar, temukan nilai, dan seleksi segmen untuk penargetan. Variabel segmentasi pasar dibagi menjadi 4. Yang pertama, segmentasi perilaku dan sikap. Yang kedua, segmentasi demografi. Yang ketiga, segmentasi geografi. Dan yang keempat adalah segmentasi psikologi. Nah, berikut adalah penjelasannya. Oke, untuk segmentasi perilaku dan sikap, berdasarkan survei wawancara kelompok kami, rata-rata narasumber itu mengetahui apa itu produk Pepsodent. Kemudian mereka rata-rata menggunakan Pepsodent itu dari usia kecil sampai sekarang. Produk Pepsodent ini dapat disegmentasikan dalam dua kelas, yaitu kelas menengah dan kelas berat. Berdasarkan survei kami, narasumber menggunakan Pepsodent secara sering dan secara sering dan teratur. Kemudian untuk respon narasumber, mereka
mereka mengatakan bahwa Pepsodent itu harganya terjangkau dan mudah didapat. Saya akan menjelaskan teknik segmentasi demografi. Segmentasi ini adalah segmentasi yang menyangkut tentang usia, umur, pekerjaan, pendidikan, ras, agama, dan lain-lain. Produk Pepsodent ini sangat cocok digunakan oleh semua kalangan, dimulai dari anak-anak, remaja, orang tua, maupun lansia. Alasannya adalah produk Pepsodent ini dapat mencegah gigi berlubang, memutihkan gigi, menghilangkan bau nafas, dan lain sebagainya, dan membunuh berbagai kuman penyakit. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang segmentasi geografi. Nah, untuk segmentasi geografi ini terbagi atas ukuran kotanya, wilayah, kepadatan penduduk, dan keadaan topografinya. Kalau untuk produk Pepsodent ini sendiri, berdasarkan survei wawancara kami kepada narasumber, didapatkan bahwa produk Pepsodent itu dapat ditemukan di mana saja, mulai dari toko-toko kecil, minimarket, supermarket, dan di mana toko-toko kecil lainnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pendistribusian dari Pepsodent itu sendiri dilakukan secara luas oleh perusahaannya, sehingga dapat memasuki kota besar, perdesaan, atau hingga ke pelosok-pelosok daerah, sehingga produk Pepsodent dapat dikenal oleh berbagai kalangan dan berbagai kalangan dari masyarakat. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang segmentasi psikografi. Segmentasi psikografi tersebut menyangkut tentang kebiasaan maupun kepribadian seorang konsumen. Jadi di sini produk pasta gigi Pepsodent menyesuaikan dengan kepribadian dan kebiasaan masyarakat Indonesia, yaitu dengan menghadirkan produk pasta gigi yang ramah lingkungan, mudah didapat, dan harganya pun juga terjangkau. Saya akan menjelaskan analisis targeting. Analisis targeting dapat dilakukan dengan suatu proses, yaitu keputusan pemilihan segmen dan pilih strategi yang sesuai dengan segmen. Target pasar yang baik itu yang dapat diidentifikasi, besar pasar mencakupi, stabil, dan tepat dimasuki. Target pemasaran produk Pepsodent adalah seluruh wilayah Indonesia. Target secara geografi yaitu masyarakat yang berada di kota-kota besar dan sekitarnya. Target secara demografi yaitu semua umur, semua etnis, semua penghasilan, baik laki-laki maupun perempuan. Target secara psikografi yaitu Pepsodent dengan rasa yang normal atau tidak terlalu terasa minyak, sehingga di mulut tetap segar dan nyaman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang positioning. Positioning adalah penanaman brand kepada konsumen dengan proses pemilihan atribut. Itu digunakan untuk diferensiasi dan menetapkan strategi pemasaran. Pepsodent pada saat ini bisa dibilang sebagai market leader. Contohnya saja ketika ada seseorang ingin berbelanja di warung, ketika orang itu akan membeli pasta gigi, maka dia akan berkata, "Pak, beli Pepsodent satu, Pak." Padahal itu bukanlah Pepsodent brandnya. Padahal itu adalah brand lain. Contoh lainnya adalah banyaknya kita melihat iklan-iklan Pepsodent, baik itu di TV maupun lain-lain.